Assalamualaikum. Selamat pagi semua pemirsa. Jumpa lagi dengan channel Truly Cukup Kudus. Kali ini saya berada di salah satu objek kami di Jawa Barat, tepatnya di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Joglo yang kami garap ini adalah pendopo joglo ukir tiang atau soko guru 25 cm dengan luas pinggir atau soko pinggirnya 12 x 14 meter dengan tambahan overstack ini sekitar 125 cm, jadi total lunasnya 14,5 meter kali 16,5 meter. Yuk kita lihat tengahnya atau joglo tumpang sari ujungnya. Joglo yang berukuran sekitar 3 x 5 meter dengan tumpang sari luar sebanyak 5 tumpuk, kemudian tumpang sari dalamnya ada 7 tumpuk. Kita lihat besarnya soko 25 cm. Kemudian untuk ornamen-ornamennya kita kasih papan tempel ukir. Kemudian ini yang istimewa, memakai umpak piala dari kayu. Ini asli tua semua. Jadi ini kami dapatkan dari desa-desa di sekitar Jawa Pantura. Kami koleksi untuk pesanan-pesanan khusus. Ada yang memakai batu dari Gunung Merapi. Kita lihat ukirnya sangat detail, khas karya Truly Joglo Kudus. Kita lihat di fungsinya yang paling tengah itu biasanya nanti dibur, itu sudah disiapkan. Jadi kan tak mau segarap ya.
kayaknya itu langsung ke bawah tangga. Dalam Kawidian. Ya, ini rumah joglo karya Mas Arif. Ya. Ini jendela-jendela kamar yang atas ada ukirnya. Ini ukirnya di atas, angin-angin. Ini joglonya. Lampunya dari Boyolali. Kursi kanjengan, kursi sedan, angin-angin. Nah, ini pintu ukir. Itu foto yang punya. Ini dapur kecilnya. Pintu-pintu ukir. Pintu ukir lagi. Pintu kamar mandi ukir. Pintu kamar tamu ukir.
pintu kamar utama ukir. Ya. Terima kasih.